pada hari ini kami rasa bertuah kerana mesyuarat majlis pimpinan Pakatan Harapan Negeri Kedah dikunjungi dan disertai oleh Yang Mahbubah dan Menteri yang merupakan pengerusi Pakatan Harapan. Jadi dalam perjumpaan tersebut kita telah menyampaikan laporan mengenai keputusan Jalan Raya ke-14 baru-baru ini dan prestasi yang telah dicapai oleh calon-calon daripada Pakatan Harapan. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kita buat sedikit, kita menyampaikan sedikit pandangan mengenai apa sebabnya kita menang dan apa juga sebabnya kita kalah di beberapa kursi. Selain itu juga dibangkitkan beberapa isu berkaitan dengan Kedah ini untuk perhatian dan pertimbangan Yang Mahbubah dan selaku wakil kerajaan persekutuan secara umumnya itu. Saya juga dapat peluang untuk mendengar taklimat berkenaan dengan pilihan raya dan hasil keputusan yang kita dapati yang tidak begitu cemerlang, dan kita dapat penjelasan tentang sikap undi, kenapa mereka mempunyai pendirian yang berlainan daripada dahulu dan apa sebabnya yang kita kalah. Dengan ini kita percaya kita dapat rancangkan satu gerakan untuk menentukan bahawa rakyat lebih faham akan perjuangan Pakatan Harapan ini dalam pilihan raya. Perkara yang kedua ialah saya diberi peluang untuk bercakap sedikit. Saya ulas berkenaan secara umum berkenaan dengan prestasi kita dalam pilihan raya dan sebab-sebab kita gagal di setengah-setengah tempat tetapi kita berjaya di tempat yang lain. Hakikatnya ialah kita menang lebih daripada yang kita jangka, tetapi di Kedah tak sebegitu. Kita telah membuat analisa tentang kedudukan penduduk dan pengundi-pengundi di kawasan-kawasan tertentu, di semua kawasan sebenarnya, supaya kita lebih faham bagaimana kita dapat menarik pengundi daripada pasal Pakatan Harapan ini tidak pernah bertanding melainkan di satu dua tempat. Dulu sebagai Pakatan Rakyat adalah pertandingan, tapi pertandingan dulu biasanya dua penyuruh saja. Kali ini tiga penyuruh, dan tiga penyuruh ini termasuk Pakatan Harapan yang di dalamnya terdapat Parti Amanah dan Parti Pribumi, yang mana ini adalah parti-parti baru. Mereka hampir tidak ada satu pun kawasan yang dimiliki oleh mereka. Harapan mereka ialah untuk mendapat sokongan daripada penyokong-penyokong PAS dan penyokong-penyokong UMNO. Kita memang berjaya untuk menarik ramai dari penyokong PAS dan UMNO, tetapi di beberapa tempat tak mencukupi untuk memenangi dalam pilihan raya ini. Sekarang kita lebih faham tentang kelemahan kita, dan kita harap kita dapat memperbetulkan cara kita berjuang ataupun berkempen supaya kemenangan lebih terjamin di masa-masa hadapan. Saya juga telah bercakap berkenaan dengan rasuah, betapa pentingnya parti Pakatan Harapan ini yang dahulu adalah parti pembangkang, dan kita sering mengkritik kerajaan kerana rasuah. Sekarang ini kita sudah jadi kerajaan di peringkat pusat dan di beberapa buah negeri, dan adalah penting kita menunjuk bahawa kita tidak terlibat dengan rasuah. Segala cara yang boleh dilakukan untuk membendung rasuah mestilah dilakukan
oleh kita. Di masa yang sama, segala kritik-kritik kita kepada BN dulu, sekarang ini kita berkuasa, kita tidak boleh lakukan perkara-perkara yang kita dulu kritikkan. Selepas daripada itu, pihak Negeri Kedah menyatakan bahawa Negeri Kedah adalah di antara negeri yang termiskin dan ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan pusat. Dan saya beri pengakuan, iaitu di peringkat pusat saya akan ambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh Negeri Kedah yang menyebabkan dianya tidak dapat mencapai kekayaan seperti Johor dan Selangor. Inilah yang kita bincang dengan mendalam, dan saya berterima kasih kerana semua ahli-ahli yang memberi laporan dan kita dapat menambah pengetahuan kita tentang keadaan politik dan ekonomi di Negeri Kedah. Kita tahu di peringkat pusat umpamanya, apabila dikeluarkan kontrak, biasanya mereka memanipulasi kontrak itu supaya harga kontrak itu lebih tinggi daripada harga tawaran oleh pihak swasta, dan sebagian mereka membahagikan lebihan itu antara rasuah dengan pihak kontrak. Itu kita akan tentukan bahawa tender akan dibuat secara terbuka. Usaha sedang dijalankan untuk mengatasi pasal masalah ini, dan tidak ada manfaat bagi saya membuat penjelasan sebelum usaha dijalankan. Jadi menteri keuangan, kenapa pula orang ini tak boleh kalau dia berbaik dengan Guan Yin? Because they're saying that Thomas was assigned Guan Yin's lawyer in the government office. Yeah, he's a lawyer for everybody. Even for BN, he was a lawyer. But lawyers take cases that bring them some income. Kita buat keputusan sesuatu mengikut undang-undang, dan perlembagaan kita yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat daripada kita pegang kepada prinsip itu. Ada dawaan keputusan itu juga dalam manifesto Pakatan Harapan yang mencadangkan kedua negara itu dari kalangan ahli parlimen yang berkelayakan dan pendapat raya diasingkan kuasa. Pendakwa raya ada carangan supaya kita belah dua peranan AG, tapi itu belum kita putuskan lagi. Carangan saja. Okay. Terima kasih. Saya minta komen sikit pasal isu negara jiran kita di Perlis ni. Negeri. Walaupun dia pembangkang kan, tapi Dato' Sri Syahid yang pernah suarakan supaya pun campur tangan kan, tolong selesaikan. Dia kepelik dah benda ni. Macam mana saya nak campur tangan? Parti saya pun tak ada tak berkuasa di Perlis. Kalau parti saya ada berkuasa, boleh lah saya campur tangan. Tapi ini parti lain.
sendiri UMNO Perlis tu dan UMNO Pusat macam tak ada satu apa kata putus untuk selesaikan benda ni segera kan, sebab dah lebih 20 hari dah berlalutan. UMNO sejak kekalahan ini berada dalam keadaan kucai-kacir. Mereka tidak dapat menentukan prinsip-prinsip perjuangan mereka. Jadi berlakulah perkara yang semacam ini. Masih dalam proses pemulihan lah maksudnya. Dia nak bertanding, ketua pun boleh tanding. Saya dapati calon ketua yang terbaik ialah Khairi. President. Okay, terima kasih. Thank you so much. Pat's compliment.